Halo, apa kata? Sebelum kalian lanjutkan materi hari ini, mari kita melihat trailer dan makal berikut ini. Carol Danvers, prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? Cold, no air, space. Captain Marvel, the Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning the favor. She's entangled our light-based powers, so we switch places whenever we use them. Strong theory. You can absorb light. I can see it. And Kamala. Who's Kamala? Hi. She can turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! Targeting every planet we call home. I would never choose to bring anybody into this. You are not the only thing standing between this and the universe. Oh my God, we're a team. If you want a battle, go into now! South! Higher. Jump! Further. Heads out! Faster. Can you? I got it. Akhirnya bisa ditonton di bioskop dan melanjutkan multiverse saga yang banyak diperdebatkan di Marvel Cinematic Universe. Film The Marvel yang anggotanya terdiri dari Carol Danvers atau Captain Marvel, Kamala Khan atau Miss Marvel, dan Monica Rambeau bersatu untuk melawan mutan antagonis jahat yaitu Darkbat. Dia adalah seorang panglima perang Kree dalam film tersebut. Di ending film, kita melihat Kamala Khan, aka Miss Marvel, menemukan tablet milik Nick Fury yang di dalamnya berisi daftar anggota Avengers yang masih aktif. Ia kemudian menggunakan tablet tersebut untuk melacak Kate Bishop atau murid dari Hawkeye serta menunjuk Cassie Lang atau anak dari Ant-Man. Di akhir adegan, Kamala mengisyaratkan bahwa ia ingin bekerja sama dengan Kate Bishop dan Cassie Lang. Apakah itu isyarat untuk film Young Avengers? Sebenarnya, isyarat film Young Avengers itu sudah lama muncul. Itu namanya, Young Avengers merupakan tim superhero yang usia anggotanya lebih muda dari The Avengers. Kemudian, Marvel telah mempunyai sejumlah superhero muda yang telah mereka kenalkan sebelumnya dari film maupun serial, seperti Riri Williams di film Black Panther, lalu ada America Chavez di Doctor Strange 2, dan Scar di film She-Hulk. Kembali ke film, hasilnya dengan Kamala Khan berniat membentuk tim bersama Kate Bishop dan Cassie Lang, maka itu menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa Marvel akan membuat proyek film Young Avengers. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah nanti film tersebut akan menjadi film layar lebar ataukah akan menjadi serial di Disney Plus Hotstar? Kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan Marvel selanjutnya.